hidup lagi capek-capeknya staycation di Jakarta. Aduh, tahu nggak guys? Ceritanya kan udah kemarin ditilang ya kan gara-gara ngikutin Google Maps. Terus ceritanya tuh hari ini kita main ke Kokas, Kota Kasablanka ya kan, ini manusia. Main ke Kokas ceritanya. Udah nyampe sana kita makan kan, tadi sempat live juga. Nah, habis itu kayak bingung gitu kan, sempet bete-betean tuh sama Kitil, biasa drama kita berdua ya kan, diam-diaman aku manyun aja sama, terus dia ngebaik-ngebaikin gitu. Nah udah kayak gitu ngerayu aku nonton lah, ngajak nonton, it's okay lah ya, cukup menghibur. Setelah nonton itu kita kayak duduk gitu. Sebelum nonton drama dulu. Ya, tadi kan udah bilang. Bukan, kan mikir dulu lama. Filmnya udah mulai baru mau beli tiket. Enggak, ini pokoknya mah yang enggak sabar-sabar amat mah udah ditendang ini ke luar angkasa. Udah kan kita nonton kan, udah terobati dong bad mood aku sama kelakuannya dia itu. Ya sudah kan, habis itu kita kayak nongkrong gitu yang ya. Di coffee shop kita beli minum sambil ya sambil ngobrol-ngobrol. Nah udah kayak gitu, karena emang kita niatnya dari kemarin tuh pengen beli buah-buahan nggak kesampaian kan, belanjalah kita di Transmart. Ya udah gitu kan, beli itu tadi pisang, semangka sama rujakan guys. Kaget pas lihat, hah, rujakan seuprit gini 35.000 ya kan, dasar kamu miskin ya, belanja di Transmart gitu. Sebenarnya nggak mempermasalahkan juga sih, cuman nggak masuk akal aja gitu, cuman beberapa potong harganya segitu gitu, udah it's okay lah ya. Tapi kayak drama udahlah, taruh lagi kan, karena emang begonya itu apa ya, udah tahu besok pulang gitu malah beli buah-buahan banyak banget. Gak ngotak emang kita berdua itu ya. Nah udah kayak gitu, udah tuh ya wes lah itu bayar ya kan. Turun lah kita, parkir. Dan si oncom ini lupa ngisi flash. Flashnya itu kurang, cuman saldonya 11.000 ya. Cuman 11.000. Dan aku juga kan emang udah kebiasaan tuh gak bawa cash gitu. Nah aku tuh cuman ngantongin uang 6.000. Udah tuh. Nah kayak gitu dia kan yang bisa pakai iPhone kan, kalau iPhone itu kan bisa ngisi flash kan, saldo ATM-nya nggak ada, udah gitu nggak punya data juga. Akhirnya aku TF kan ke rekeningnya dia, dan aku tethering juga, udah gitu ngisi saldonya lama banget, nggak biasa baca manusia ini, harusnya kan dibaca dulu ya. Itu tuh udah ada kali 5 menit mah ya, kita sampai kayak ya udahlah, malu banget anjir di tempat bayar parkir gitu, kayak orang miskin gitu kesannya ya kan. Terus udah gitu ku baca kan di handphonenya dia, tempelkan kartu flashnya. Woi anjir, kata gue, lu sampai kiamat juga nggak bakalan keisi itu saldo, orang kartunya nggak ditempelin di handphonenya dia ya kan. Nah udah tuh habis kayak gitu, ya udah kita keluar dari parkiran. Ujung-ujungnya apa guys? Beli bakso. Terus maka buah-buahannya itu nih. Kalian mau lihat ya. Nih. Buah rujakan segini doang tuh 35.000. Nah, aku kasih lihat. 36.000 lah ya, 35.99. Segini doang, isinya tuh cuman segini doang. Sama pisang gue aduh ya, pisang 25.000. nah tapi emang ini berat sih, adalah sekilo kurang lah ya. Nah, tahu nggak yang lebih mengejutkan lagi, kayak orang apa gitu sempet-sempetnya beli kayak gini. Mie segala mie dibeli. Bukan, ini nggak ada di Indomaret anjir. Ini sedap ini. Yang white curry itu jarang bestie adanya. Nggak semua Indomaret atau Alfa ada. Kalau ini murah guys ya, cuma 12.600. Yang nggak masuk akmal tuh rujakan. Aku kalau beli di pasar di Udin dapat 3 kilo. Ya
begitulah liburan kita hari ini ya guys, sangat membagongkan. Ini yang membagongkan sih menurutku, sama rujak ya. Kalau yang lain sih normal-normal. Enggak, karena ini tuh sumpah ini enak banget. Mie sedap white curry ini. Iya sih. Itu enggak ada di yang white curry ya. Ingat, enggak ada di Indomaret di apa? Jarang, bukannya enggak ada. Hanya Indomaret tertentu. Makanya ngeborong gitu ya. Kalau yang dia kan enggak boleh makan mie. Kalau mie sedap biasa yang curry biasa bukan yang white, itu tuh enggak itu ada memang. Kalau yang ini menurut aku enak banget sih, aku paling suka. Pret. Ih, kamu